Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Tahukah kamu kalau di dunia ini diperkirakan ada 8.800 hingga 10.200 spesies burung yang memiliki bentuk bervariasi. Belum lagi bentuk dari burung-burung itu sangatlah unik dan gak gitu-gitu aja. Jadi, kalau kamu selama ini menganggap bentuk burung gitu-gitu aja, kamu salah. Karena di dunia ini ada beberapa jenis yang bentuknya aneh dan ajaib. Tapi sayang, populasi burung-burung unik ini sudah menurun drastis yang disebabkan karena berbagai alasan. Yuk kita lihat sama-sama 5 burung langka dan paling unik di dunia versi hewan populer. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan updatean terbaru dari channel Hewan Populer. Lima, burung ciubil. Burung ini memiliki ciri khas paruh yang besar yang memiliki panjang 7,5 hingga 9,5 inci dan memiliki topi yang sangat tajam. Karena keunikannya nih, burung ini juga dikenal sebagai kepala ikan paus dan bangau. Ada pula yang menyebutkan kalau burung ini memiliki ekspresi muka marah. Iya nggak sih? Namanya burung ciubil, salah satu burung langka prasejarah dan termasuk dalam jenis burung raksasa. Bayangin aja nih teman-teman. Faktanya, burung ciubil ini memiliki tinggi sekitar 110 hingga 140 cm. Burung ini akan menghasilkan suara melalui paruhnya yang gede. Pada saat musim bersarang, untuk berkomunikasi dengan burung lainnya. Nah, soal urusan mangsa nih, burung ini sukanya berburu ular, amfibi, kadal, dan tikus pada malam hari. Tenang aja ya teman-teman, burung ini nggak makan manusia kok. Tapi sayang, burung ini termasuk dalam golongan langka, karena hanya ada 8.000 ciubil yang tersisa di dunia. Sedih banget ya. 4. Willbein Eagle. Jika dibandingkan dengan elang di Indonesia, burung elang ini memiliki corak bulu yang unik. Yap, ciri-ciri burung elang ini adalah punya tinggi sekitar 1 meter dan lebar sayap 2 meter, serta paruh melengkung besar dengan bulu mahkota panjang. Selain itu nih, teman-teman, burung pemangsa ini punya ciri khas warna mata birunya yang dapat melihat hingga dengan jarak 8 kali daripada penglihatan manusia. Wah, keren ya. Burung ini punya makanan khas berupa tupai, musang, ular, kelelawar, dan monyet. Jangan macam-macam ya sama elang ini. Pasalnya, elang Filipina ini atau Philippine Eagle merupakan satu dari 3 elang terbesar dan paling kuat di dunia. Kamu bisa menemukan elang Filipina ini ditemukan di Filipina, di Pulau Luzon, Samar, Lite, dan Mindanao. Tepatnya pada pohon-pohon tua yang besar dan berdaun lebat di hutan-hutan dataran rendah. Tapi jangan coba memburu hewan ini ya, karena orang yang membunuh burung ini akan dipenjarakan hingga 12 tahun, mengingat keberadaannya yang langka dan hampir punah. 3. Burung Frigate. Jika dilihat dari segi nama, burung ini juga sangatlah unik. Karena mungkin nih hewan ini sukanya merampok makanan burung lain, sehingga diberi nama burung frigate atau frigate bird. Yang mana nih? Frigate sendiri merupakan sejenis kapal layar untuk perang yang juga banyak dipakai oleh bajak laut dalam pelayarannya. Lucu juga kan? Nah, uniknya lagi nih, ciri khas burung ini adalah kantong tenggorokan merah yang cuma bisa ditemui pada burung jantan saat musim kawin. Yang mana kantong tenggorokan ini juga menggelembung seperti balon, membuat pantulan cemerlang saat burung jantan memiliki warna hitam pekat. Eits, jangan salah ya. Walau menurut manusia kantong itu aneh, kantong ini dipakai burung ini untuk menarik lawan jenisnya. Sedangkan pada burung frigate betina juga berwarna hitam, tetapi mereka memiliki payudara putih. Burung dengan bentuk unik ini juga termasuk dalam burung yang langka. 2. Kakapo. Lucu deh, burung ini memiliki warna hijau terang yang gemes banget. Rupanya nih, teman-teman, burung kakapo ini adalah jenis burung nori. Namun bedanya nih, kalau selama ini biasanya burung nori pada lincah gerak kesana kesini, burung nori kakapo ini nggak selincah itu ya.
Ya, wajar aja ya. Karena burung dengan nama latin Strigops habroptilus ini dikenal sebagai spesies burung nuri dengan ukuran terbesar. Saat mencapai usia dewasa, nggak tanggung-tanggung. Berat badan kakapo berkisar antara 0,95 kg hingga 4 kg. Bayangin aja tuh gimana beratnya. Jadi wajar aja ya. Kalau dengan beratnya yang demikian membuat si kakapo ini sulit untuk terbang. Nah, agar burung ini tetap seimbang saat melompat atau berjalan, ada sayap kakapo nih yang akan membantunya. Walau beruntung ukuran tubuhnya yang besar, sayapnya tergolong pendek ya. Diyakini para peneliti, kakapo bisa hidup hingga 90 tahun lamanya. Meski demikian, populasi kakapo sudah terancam punah loh, teman-teman. Oleh karena itulah, upaya konservasi burung ini dengan pemulihan kakapo sudah dimulai sejak tahun 1995 silam. Hayo, kamu udah lahir belum di tahun itu? Satu, burung bengal florican. Kalau burung dengan nama latin Houbaropsis bengalensis ini memang sudah terbilang hampir punah nih teman-teman. Bayangin aja ya, di dunia ini cuma tersisa sekitar 500 ekor yang tersebar di dua populasi terpisah. Satu ada di India dan yang lainnya berada di Asia Tenggara. Burung bengal florican ini punya panjang sekitar 66 hingga 68 cm dan tingginya sekitar 55 cm. Dikenal dengan gaya dan warnanya yang unik, burung ini punya ciri khas pada bulu layarnya. Yaitu pada burung jantan memiliki warna hitam pada leher, kepala, dan bagian atas. Kecuali pada bagian sayap yang berwarna putih. Nah, pada sayap jantan seluruhnya hampir berwarna putih. Sedangkan pada betina, hampir seluruh sayapnya berwarna kecoklatan. Dengan sayap yang lebih gelap dan pada bagian atasnya juga nampak terlihat gelap. Selain itu nih, perbedaan yang paling mencolok antara jantan dan betina adalah postur tubuh betina sedikit lebih besar dari burung jantan. Itu dia 5 burung paling unik dan langka di dunia versi hewan populer. Komen di bawah yuk, kamu paling suka sama burung yang mana nih dari 5 burung tersebut? Eits, tapi jangan sampai ditangkap ya. Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari hewan populer.